Diduga terjadi kebocoran BBM jenis solar tumpahan di selokan Jalan Wahidin Medan, Sumatera Utara Selasa petang lalu. Warga berebut mengambil solar yang bercampur dengan air limbah rumah tangga. Warga yang mengetahui tumpahan solar di dalam selokan langsung berebutan masuk ke dalam selokan dengan menggunakan peralatan seadanya. Warga mengambil solar yang masih bercampur air limbah rumah tangga tersebut. Solar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral dan jerigen. Sedikitnya puluhan liter solar berhasil dibawa warga dari dalam selokan tersebut. Aktivitas warga mengambil solar di dalam parit terhenti setelah dilarang oleh petugas kepolisian sektor Medan Area. Lokasi tumpahan solar tersebut akhirnya diberi garis polisi dan warga dilarang mendekat karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Solar dari mana itu, Bang? Nggak tahu, dari bawah, dari dalam parit, pipa bocor mungkin. Itu jenisnya apa, Bang? Apa solar? Udah berapa lama itu, Bang? Saya nggak tahu. Saya betul lewat sini, saya nampak orang ambil solar, saya ambil juga ini. Udah berapa banyak Bang ambil, Bang? Ya, mungkin kira-kira. Ya, saya mau ini. Belum diketahui asal solar tersebut. Diduga ada pipa yang bocor dari salah satu bangunan perkantoran yang berada di sekitar lokasi tumpahan solar tersebut. Solar yang mengeluarkan aroma hingga menyengat hidung radius 30 meter ini rencananya akan dijual warga. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap tumpahan solar tersebut. Dari Medan, DTPnews.com melaporkan.